Ha, cerita tu perkembangan Islam yang sebenarnya. Nah, Tuhan kata Allah Melayu cak ayah nak masuk kafir dia mampu semua. Nah, ni hamba-hamba kuno hak cerdik pandai. Orang barai dah macam kita cerdik. Nah, bijak-bijak. Nah, masuk Islam. Tahu tak sebab apa puteri Diana dibunuh? Sebab nak masuk Islam, nak nikah dengan tu. Nama dia? Dodi Payet. Nama? Nah, Dodi Payet ni Islam tapi set nakal. Islam tetap Islam tapi dia geng nakal. Berahi karaoke, berahi disco, berahi apa. Tak apalah atas nama dia orang Islam. Faham? Dengan kabarnya dia nak berkahwin dengan Lady Diana. Memang jadi. Cuma dia degil, tak mau tukar agama. Jadi Lady Diana dijangka akan tukar agama secara senyap-senyap. Sedangkan dia ni kerabat di Raja Britain. Janda putera, janda apa? Menantu bekas menantu Queen Elizabeth. Nah, jadi nak jaga status, dibunuh. Nah, puteri dengan Dodi Payet. Nampak? Tu cerita ni. Tu lama dah. 80-an tak? 90-an. Dah ni, ribu-ribu masuk Islam. Ni cerita betul. Nah, gereja tak laku lah ni. Tak laku. Dia jadi pak joget. Buat pelakon filem ke ni. Nah, buat apa? Sebab gereja dihidup atas sumbangan orang ni. Nah, bukan atas orang semayang. Atas orang WPT. Nak, dia pitih semata-mata. Waktu kalau kita ni hidup atas pitih yang sejik, tidak makmur. Nak, bukan atas pitih. Tok nenek kita itu dok atas pitih. Dok nak kecomel, dok nak ke apa, nak kehidup saja. Nak, rawi pitih, mujur. Nak,